Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okey, selamat kembali ke Dolah Check Channel, sebuah YouTube channel dari Kuching Sarawak. Ini adalah masa saya selalu membuat video-video reaction. Video-video reaction yang biasanya saya ambil dari YouTuber-YouTuber di Malaysia ataupun YouTuber-YouTuber di Indonesia. Tapi pada masa sekarang kebanyakannya saya mereact video-video yang dari Indonesia. Jadi apa tu, dari negara tetangga kita, negara Indonesia. Sebab saya sangat berminat dengan banyak YouTuber-YouTuber yang membuat video-video yang menarik dari Indonesia. So sebab tu saya selalu mereact video-video tersebut. Tapi sebelum tu, bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, please tolong subscribe ya channel saya. Subscribe dan tekan loceng notifikasi dan juga buat komentar. Dan bagi yang baru hadir tu, please tolong bantu saya untuk meningkatkan lagi channel saya ni dengan apa tu, dengan mensubscribekan channel saya ni. Okey. Okey, jadi kali ni kita nak react sebuah lagi video yang berkenaan dengan apa tu, negara Indonesia. Video ini bertajuk 5 negara yang seharusnya berterima kasih kepada Indonesia. Jadi negara manakah yang seharusnya berterima kasih ni, dan apakah, mengapakah mereka perlu berterima kasih dengan negara Indonesia? So sangat menarik, dia punya tajuk ni sangat menarik. Jadi kita sekarang tertanya-tanya apa yang negara mana yang seharusnya berterima kasih ni, dan apakah menyebabkan mereka perlu berterima kasih dengan negara Indonesia ni. So okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya macam mana. 1, 2, 3, layan. Ini video dari Top Indonesia Info. Indonesia memang bukanlah negara maju seperti video Amerika Top Info ataupun ini. Tiongkok. Namun negara ini telah melakukan banyak hal kepada dunia hingga penghargaan sudah selayaknya didapatkan. Indonesia mungkin tidak menginginkan sebuah imbalan berupa materi, barang, ataupun uang. Indonesia hanya ingin sebuah ucapan terima kasih yang tulus dari beberapa negara yang telah mendapatkan kemudahan di masa lalu ataupun sekarang. Dan berikut ini adalah 5 negara yang seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini secara gratis agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita subscribe langan Top Info ini juga. Belanda. Wow, Belanda. Pertama, Belanda telah menjadikan Belanda. Indonesia menjadi koloninya sejak ratusan tahun yang lalu. Selama itu pula, Belanda telah banyak sekali mengeruk hasil bumi dan rempah yang kemudian dibawa kembali ke Eropa. Selain ucapan terima kasih, Belanda sudah sepantasnya memberikan ucapan permintaan maaf kepada bangsa ini karena di masa lalu orang di Nusantara ini dianggap sebagai hewan ternak. Banyak sekali hal di masa lalu yang membuat bangsa ini sengsara. Misalnya menjadikan bangsa ini pekerja paksa tanpa gaji dan makan yang cukup. Hal-hal semacam ini seharusnya tak pernah dilupakan sampai kapanpun. Dan Belanda sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada negeri yang telah memberinya banyak hal, dari tenaga manusia sampai hasil bumi yang melimpah. Amerika. Amerika adalah negara pertama yang harusnya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Pertama, karena negara ini banyak sekali mengeruk keuntungan dari Indonesia. Anda pasti sudah paham jika banyak sekali perusahaan besar dari Amerika yang menguasai Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Salah satu yang paling fenomenal adalah Freeport yang mengeruk banyak sekali emas dari bumi cendrawasih. Sejak tahun 60-an, Freeport telah menjadi perusahaan besar yang mengambil banyak keuntungan besar di Indonesia. Pemerintahan mungkin diberi jatah, namun jumlah terbanyak tetap masuk ke kantong perusahaan. Nah, kasus Freeport ini bahkan sampai ada teori konspirasinya juga. Salah satu yang paling center dibicarakan adalah lengsernya Soekarno.
Banyak yang bilang jika lengsernya Soekarno terjadi akibat intervensi Amerika agar bisa menguasai tambang emas terbesar di Indonesia itu. Malaysia. Oh, Malaysia pun masuk. Malaysia adalah negara tetangga yang sering kali membuat orang Indonesia menjadi gerah. Kasus-kasus seperti klaim wilayah hingga kebudayaan sempat membuat Indonesia memanas. Pada pemerintahan Soekarno pun Malaysia sudah berulah hingga muncullah sebuah jargon Gayang Malaysia. Nah, alasan mengapa Malaysia harus mengucapkan terima kasih kepada negeri ini karena di masa lalu negeri ini banyak belajar dari Indonesia. Dahulu kala, banyak sekali guru-guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sana. Namun mirisnya, kualitas pendidikan di Malaysia jauh lebih maju daripada di Indonesia sekarang ini. Selain itu, masalah olahraga, banyak sekali pelatih Indonesia terutama dalam bidang bulu tangkis yang didatangkan ke negeri itu. Akhirnya, bulu tangkis Malaysia berkembang dengan cukup cepat. Tiongkok. Wah, Tiongkok. Tiongkok adalah negara Tiongkok yang seharusnya mengucapkan China. Banyak sekali ucapan terima kasih kepada negeri Indonesia ini. Pertama, karena mereka banyak sekali menempatkan pekerjanya di Indonesia. Banyak perusahaan dari negeri tirai bambu ini yang menguasai sektor penting dalam negeri ini. Dan yang kedua adalah banyaknya barang dari Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Negeri ini adalah pasar yang sangat menarik bagi berbagai produk Tiongkok yang sangat beragam itu. Menemukan produk dengan tulisan Made in China di Indonesia tidaklah susah. Hal ini sudah membuktikan jika tidak ada Indonesia, maka banyak sekali produk-produk Tiongkok yang akan mangkrak atau tidak laku dijual. Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam adalah negara di Asia Tenggara yang pernah mengalami perang bertubi-tubi hingga jutaan orang harus rela menjadi korbannya. Saat perang dingin terjadi dan negeri ini menjadi dua kubu, Vietnam menjadi sebuah tanah yang penuh dengan ceceran darah. Sekitar tahun 1973 sampai 1974, Indonesia pernah mengirimkan pasukan Garuda 4 ke negeri ini untuk mengawal status quo dan juga pertukaran tawanan perang. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah yang terkuat. Itulah mengapa di situasi pelik yang menimpa Vietnam, Indonesia turun di garda depan untuk mengawal negeri ini untuk berbenah. Dan benar saja, 2 tahun setelah dikawal, akhirnya terjadi reunifikasi dan tak ada lagi Vietnam Utara dan Selatan. Sudah sepantasnya Vietnam mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Indonesia. Dan itulah 5 negara yang seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. So, setakat tujuan video tadi, jadi kita mendapat informasi-informasi daripada video ni, mengapakah dan mengapakah negara-negara yang diperkatakan di video yang tadi harus memohon maaf kepada Indonesia ataupun memberi terima kasih kepada Indonesia, termasuk negara Malaysia tadi juga termasuk dalam carta ni. So, okay, setuju video tadi. Okay, peace bro. Assalamualaikum.